Agus Miftah, siapa yang tidak kenal dengan ulama gaul, yang mempunyai nama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman. Gus Miftah, merupakan seorang mubaligh, dan pimpinan pondok pesantren Ora Aji di Sleman. Dan saat ini, Gus Miftah menjabat sebagai utusan khusus presiden, di bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ia lahir di Adiluhur, Jabung, Lampung Timur, tanggal 5 Agustus tahun 1981. Diketahui, Gus Miftah mulai berdakwah saat umurnya masih 21 tahun, hingga sampai saat ini. Kesuksesan yang diraih Gus Miftah tak luput dari dukungan keluarganya. Dilansir dari berbagai sumber, inilah keluarga dari Gus Miftah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Orang tua. Gus Miftah merupakan anak dari pasangan M. Murodi, ayah, dan Sri Munah, ibu. Terlihat dari nama sang ayah, yakni M. Murodi bin M. Boniran bin Kiai Usman. Jika diruntutin ke atas, masih tersambung dengan Raden Patah, putra dari Brawijaya V. Gus Miftah adalah keturunan ke-9 dari Kiai Muhammad Ageng Besari, yakni pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo. Kedua orang tua Gus Miftah diketahui menetap di Desa Adiluhur, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. 2. Saudara. Gus Miftah merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Salah satu saudaranya diketahui sudah meninggal dunia, dan adiknya bernama Miftahul Hoeron. Sedangkan 2 saudaranya yang lain, tidak ada informasi mengenainya. 3. Istri dan anak. Dwi Astuti Ningsih, atau yang disapa dengan Ning Astuti, adalah istri dari Gus Miftah. Ia merupakan pengelola pondok pesantren Ora Aji Yogyakarta, dan Ning Astuti juga sebagai pengajar di pondok pesantren tersebut. Diketahui, Gus Miftah dan Ning Astuti menikah pada tahun 2004 silam. Dari hasil pernikahannya, mereka memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya bernama Atqia Maulana Habibur Rahman. Ia lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 2006. Anak keduanya bernama Mufti Nabil Ulaya Mekka. Ia lahir pada tanggal 20 September tahun 2015. Itulah keluarga dari Gus Miftah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.